guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pagi ini pukul 9.45 menit. Saya berada di Jalan Raya Subang, Bandung ya. Di sekitaran Sariater atau Jalan Cagak Teater ya. Memantau situasi lalu lintas di hari kelima Idul Fitri 2023 ini, tanggal 26 ini ya, April 2023. Harusnya awalnya ini sudah masuk kerja ya, untuk para pekerja pegawai negeri ya, PNS, TNI, Polri. Tapi Bapak Presiden kita mengambil kebijakan yang cukup strategis, cukup baik ya, untuk mengatasi kemacetan yang diprediksi akan membludak karena arus mudik tertinggi sepanjang sejarah, terutama yang melintasi Tol Trans Jawa guys. Sehingga dipundurkan, boleh mengajukan cuti tambahan Menpan RB, sehingga masih ada masyarakat, banyak masyarakat yang berlibur sekarang, yang mudik ke kampung halaman, belum kembali pulang ke asal guys ya. Oke, seperti ini sepanjang jalan ini tentu ada khas ya, buah nanas atau oleh-oleh Subang ini, nanas si madu ya, yang paling banyak di sekitaran Jalan Cagak di Subang Tonggoh ini guys ya. Masih didominasi kendaraan roda 2, baik yang arah Subang dari Bandung atau dari Ciater Tangkuban Perahu dari atas, maupun arah ke atas kita ini guys, ke Sariater atau ke Tangkuban Perahu guys, Lembang dan sebagainya ya. Cukup padat kendaraan roda 2 nya seperti apa kita sampai ke atas nanti ya. Apakah bis-bis pariwisata juga sudah banyak yang masuk di objek wisata seperti di Sariater guys ya, atau Ciater. Ada pembukaan lahan yang cukup luas ya ke sana. Nah, itu buat perkebunan yang baru atau buat pemukiman. Banyak yang istirahat di kiri kanan jalan ya. Atau memang mereka tujuannya di sekitaran sini santai-santai di kebun teh. Karena dari bawah juga tadi dari kebun teh yang arah dari Kasomalang sudah mulai banyak yang bermain-main di sekitaran kebun teh ini. Memang adem suasananya guys ya. So, semakin dingin semakin atas. Ada desa wisata Cisaat ke kanan. Ada warung nasi Jablogan guys. Ini baru. Rumah makan Fulen Sari guys. Ada Koramil Pos Ciater, sekarang baru ya ini. Sini dibangun keramaian. Istirahat kayak gitu guys. Pulau Susu Lembang. Warung nasi Saung Si Bungsu ya, rajanya timbel guys ini. Kecamatan Ciater sebelah kiri ya. Lumayan padat di sini. Banyak warga yang menepi ya. Pemotor-pemotor terutama.
sudah mulai antri di sini, guys. Ke atas sudah mulai merayap. Ya, kalau kemarin macet parah, guys, ya, tanya di sini sampai Tangkuban Perahu dan Lembang, guys. Ya. Terlihat wahana wisata De Castello, guys, ya, di bukit sana, taman bunga, ya. Untuk bermain di sana buat dengan keluarga sangat baik, guys. Terlihat di De Castello banyak pengunjung, ya, yang berjalan-jalan ngantri. Ya, guys, di depan ke kiri itu ke Sariater, ya, kurang lebih 200 meter parkiran bis dan pribadinya, guys, sana Sariater. Kita masih ke atas memantau di jalan rayanya, guys. Ada PS yang dari Bandung. Makin ramai, guys, makin kesini sudah pada di warung mereka, ya, sama yang bawa kendaraan roda dua, klub-klub motornya.
mulai area tanjakan MN kita guys, hati-hati sepanjang jalur sini. Dengan full kabut di atasnya, sudah memasuki sekitaran tanjakan MN kita. Ada deran di sini berkuda ya, wisata yang baru. Sudah sekitaran 3 tahun ini guys. Ada bus medium dari atas. Ada 4 jalur di sini, guys. 2 ke bawah, 2 ke atas, atau 1 ke bawah, 3 ke atas sebenarnya. Bukti-bukti laka di sini. Sini tuh banyak sate kelinci, guys. Sate kelinci khas. Ketika terjadi laka, terutama untuk bus ketika remblong gitu. Oke guys, kita sudah menjelang akhir di puncak pas Tangkuban Perahu ya, Jayagiri. Puncak ke atas, ke bawahnya sudah Jayagiri Lembang guys ya. Karena ini sudah di bagian puncaknya, ini ada camping kekinian di sini. Dan di sana di pohon pinus sana itu sudah Tangkuban Perahu guys, puncak pasnya ini. Oke, semoga bermanfaat pantauan situasi di Jalan Raya Subang, Jalan Cagak, Siater, puncak pas Tangkuban Perahu ini guys, Jayagiri Lembang. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.